Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Syukron Makmun selaku sesepuh NU juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman. Yang saya hormati Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Menteri Bappenas Bapak Haji Suharso Munarfa, dan beberapa habib semua yang rawing kang saya hormati. Ada Habib Hud Al-Abtas, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyah, ada Habib Nabil, semuanya yang saya hormati. Sekjen NU dan semua jajarannya yang saya hormati, Katib dan semua yang saya hormati. Alhamdulillah tadi Kiai Haji Syukron Makmun yang juga teman bapak saya masih ingat beliau ketika rawuh di Rembang di rumah bapak saya. Saya mohon maaf gak bisa datang, memang mungkin sebaiknya gak datang karena memang saya masih ngaji pasanan, ngaji kilatan, ngaji. Saya sering cerita ke orang-orang kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan, tapi yang gak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat yang nanam padi siapa, kalau yang semuanya nanam padi yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana, itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang nggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi tidak ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya teruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, atau yang terkenal dibaca rofa Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, dari kalian semua ini yang melafatkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngentikan, fa inni ra'aitu isnata asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia, itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah, kalau ngimami itu kulhu, terus selalu baca kulhu, kulhu wahu ahad itu. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus itu kan tidak keren, apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid itu. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu itu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata
orang tadi, li'annaha sifatur rahman, artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah gitu. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang inna wa ala kulli syai'in qadir, ya kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya kan. Allah itu enggak boleh lah sifatnya nganggur, itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu enggak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan Malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga enggak ada sabkut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu, Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Ki Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Ki Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafid juga ngajar. Ki Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Ki Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hasyim ketika ngaji di Sayyid Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan sampai Syekh Usman Adim Yati sampai Musalsalillah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Pak Syukran Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawameh, ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran Hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga enggak yang saya bayangkan ya, memang saya enggak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, saya melihat surga kemudian dengar derap sandal itu. Sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga? Suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdoh dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qa'id al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afaku, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil ala, ya bahasa halusnya wafat itu intaqala ila rafiqil ala, ada khilafah yang dipilih konsensus yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ada khilafah yang ditunjuk yaitu Umar bin Khattab, ada khilafah yang ditentukan ahli syura yaitu Utsman bin Affan, ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad, dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhajaru Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Kubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basra, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basra juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama top. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Tapi banyak juga orang yang enggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang enggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita enggak pernah kering, enggak pernah enggak punya. Pakar-pakar usul fikih yang saya tahu, misalnya Mbak Zubair punya murid Kiai Haji Sahal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fushul, itu juga berkat beliau ngaji sama Mbak Zubair. Zaman itu ngaji Jambul Jameh, ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbak Zubair mewakili Mbak Fakih Mas Kumambang, mewakili Mbak Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayyid Abi Bakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar di Mesir, sehingga di kedutaan Mesir orang Jawa pertama alim alama yang di sana namanya Syekh Abdul Manan. Itu ngaji sama Sohibul Ithaf yang punya Sarah Ikhya, namanya Ithafusadat al-Muttaqin. Itu kitab yang luar biasa karena Ikhya dikarang 600 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani mensarai. Dikarang oleh Hujjatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyarai pertama adalah Said Murtado Az-Zabidi, gurunya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu mbahnya Syekh Mahfud. Jadi Ki Abdul Manan punya putra Ki Abdullah, punya putra Ki Mahfud. Ki Mahfud ini punya putra namanya Muhammad. Nah, Gus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi, ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah. Di luar riwayat itu ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawe Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya, sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabi-Nya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Said Zabidi. Allahumma sholli ala habibika abdika rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya, sebagai penerima. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammadur Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis dirojahnya Said Zabidi menjadi kalimat yang luar biasa. Bukan sekedar kalimat mahabbah, bukan sekedar kalimat yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan anwal barokat, maksudnya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis sholawat itu sighatul mahabbah, juga sighatul tauhid, juga sighat yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi sanad-sanad itu penting. Ya seperti Gus Yahya ini, saya tahu beliau putra Kiai Khalil, juga teman bapak saya, cucu dari Kiai Bisri. Kiai Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makhrus Lirboyo. Mbak Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbak Umar Harun. Terus, sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Yana. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Tahlan sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok
kok ngaji lagi, senang saya dalil-dalil inna hadal ilmati dan fangturu aman tak khuduna dinakum, senang sekali. Ya saya hafal lah wong, ya saya ini kan kata orang banyak pantas-pantas saya hafal, karena saya ini kiai tukang ngaji gitu. Jadi ya pantas saya hafal, yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji udah hafal. Jadi pantas-pantasnya itu hafal. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh itu harus hafal bahwa inna hadal ilmati dan fangturu aman tak khuduna dinakum. Ilmu itu agama, kamu lihat kamu ngambil dari mana. Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja, karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten. Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, enggak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama Syekh. Ya entah pakai rumput atau apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, di ya terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan, berarti enggak sikoh. Ya. Terus orang Jawa mencontohkan ayam, ayam dikurkuri, dirayu pakai jagung, terus datang dipegang, itu sudah menggugurkan kredibilitas seorang rawi, karena bohong sama hewan, apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia, itu enggak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya tapi alhamdulillah kita akan enggak ingin jadi gurunya Imam Bukhari, jadi ya sudah enggak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu. Tapi apapun itu saya terima kasih terutama pada guru kita bersama Kiai Syukron Makmun yang cerita panjang lebar NU mulai lahirnya dan seterusnya, sama Gus Yahya semuanya lah, sama beberapa menteri semuanya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.